Petualangan kuliner topik pagi nih, geng. Makanan apa ya? Ingin aku coba hari ini. Wah, kayaknya ada makanan sayuran di sini nih. Namanya Pecel Pincuk yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Pengen tahu kan bagaimana sih proses pembuatannya dan bagaimana sih rasanya makanan asli Jawa itu? Yuk, petualangan kuliner. Cuma saja dia berdiri, nanti sampai lupa malam pengen panggil lagi. Lagi, ya tuh, saya bisa begini. Jadi, saya jadi maupun nanti lebih tinggi dari raja. Petua Gulnet, lihat nih. Kok suasananya masih ada bambu-bambunya kayak gini ya? Jadi teringat rumah di desa, rumahnya Simba. Wah, petua Gulnet. Bisa lihat di sini tempat ini itu. Saya cari yang itu. Saya cari ini nih. Pecel, enak banget nih pecelnya ya. Nah, bu, saya bisa boleh tanya bagaimana tuh cara pembuatan pecel pintu sama sambelnya yang katanya nih. Gurih, enak nggak beda jauh sama sambal yang ada di desa saya. Apa bener, Bu? Oh, Pak, aku bisa lihat nggak sekarang gue pembuatannya? Wah, ini bumbunya ya? Oh, Pak, kata saya jadi pengen lihat nih. Ini yang utama pasti ada kacangnya. Nih, penyuntatunya. Ada kacang gurih. Nah, tapi saya rasakan kayaknya ini kalau bumbu itu ada manis-manis, ada gula merah. Ini ada gula merah. Ini ada. Aduh, terus ya. Ini enak ini. Sayurannya, pemangannya bagaimana? Ya, biasa. Ini kita bisa daun pinggang. Wah, sepertinya sudah tidak sabar nih mencicipi gurih dan enaknya pecel pintu. Bah, pecelnya mana ini? Wah, ini nih petualang kuliner. Lihat nih, pecel pintu. Ini ada pecel nih. Wah, yang sebelah tuh sambelnya tadi nih, sambel kacang yang tadi kita buat. Terus ini nih, bayam mengandung zat besi. Ada lagi nih petualang kuliner, kacang panjang nyempil kecil-kecil kayak gini nih. Oke, sekarang aku mau coba nih. Nah, campur mawur satu-satu jadi satu rasanya kayak apa nih. Yang namanya makanan empat ya, lima sempurna maksudnya. Komplit ini. Rasanya ini benar-benar. Wah, enak banget. Lokasi pecel ini di kawasan Pakir, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, nih petualang kuliner nih. Harga satu porsi pecel 9.000. Senangan minuman kunyit asam dan beras kencur berkisar 7.000-an. Kalau memang bumbunya pas ya, bang ya, antara sayur bumbu itu pas. Di samping itu saya memang apa, ingin banyak makan serat gitu ya. Nah, petualang kuliner, makan 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa makan banyak serat. Supaya apa? Supaya bisa menikmati kuliner-kuliner nusantara lainnya. Bapak, Ibu, saya mau lihat tuh bagaimana sandaranya. Wah, tetap hebat ya. Keren. Wah, ya kan Pak? Saya jadi kepengen makan dulu ya. Sebelum tidak ada yang lain. Apa?